Welcome back to my channel. Saat ini aku lagi ada di Jakarta Garden City, tepatnya di Ion Mall. Aku saat ini lagi mau naik ke Ferris Wheel Biang Lala yang tepat di belakang aku itu, yang warna-warni. Nah, nanti aku bareng-bareng sama blogger lain dan media, dan kebetulan aku dapat satu tiket kupon sebentar aku ambil seperti ini. Dan ini bisa naik, berlaku untuk 6 orang. Lumayan kan? Keren banget. Aku seneng banget mau naik ke Ferris Wheel itu. Dan Ferris Wheel ini adalah tertinggi di Indonesia. Katanya, enggak katanya sih, di posisinya dia itu di lantai 3 Ion Mall Jakarta Garden City. Mau tahu nggak keseruan aku nanti pas di dalamnya seperti apa? Interiornya kayak gimana? Rasanya kayak gimana? Nanti ikutin terus ya. Saat ini aku sudah berada di pintu loket dari Ferris Wheel, yaitu di lantai 3. Bentar lagi aku akan masuk ke pintu loket, ya, ikutin aku terus ya. Kalau mau naik Ferris Wheel itu bayarnya adalah reguler Rp50.000, couple Rp160.000, VIP Rp350.000. Dan sebelum masuk kamu harus membeli tiket di sini. Samping pintu loket sebelah kanan kamu bisa melewati jalan seperti ini kalau kamu membawa stroller seperti ini. Dan inilah Ferris Wheel-nya. Wow. Ini kondisinya adalah malam minggu dan antreannya belum terlalu parah sih. Mungkin lagi jam-jam sholat maghrib. Nanti kamu kalau sudah membeli tiket, kamu akan antre di sini. Buat yang bawa stroller atau kursi roda bisa dititipkan di sini sebelum kita masuk dari Ferris Wheel. Gratis. Nah, sekarang aku masuk ke saat ini aku udah masuk dengan merobek tiket. Sebentar lagi aku akan masuk ke situ. Tapi sebelumnya aku nunggu antrian dulu. Oh iya. Aku masuk. Aku masuk ke dalam. Dadadadong diri dadanya. Ini kita lagi di bagian paling bawah dari yang lala museum ini. Nah, selain itu udah dadadadong. Dadah. Aduh, serem banget. Aku dapet tadi tiket bukannya untuk couple tapi untuk yang VIP untuk 6 orang maksimal. Sayangnya kan aku kan cuma bertiga. Jadinya harusnya di sini sih bisa bareng teman-teman bisa rame-rame. Seru.
Aku ini kedua kalinya aku naik Ferris wheel. Setelah di luar berpanas-panas ria, kamu masuk ke gondola itu dingin banget karena ada AC-nya. AC-nya baru, AC dikit. Wow, bisa melihat kota Jakarta Garden City di atas ketinggian berapa kilo, berapa meter nih? I don't know. Belum sampai 69 meter sih. Apa? Dan lagi kita akan memasuki pusat tertinggi dari Ferris wheel. Sudah lama banget sih, lama banget malahan. Jadi kamu kalau buat yang mau nembak, mau bareng pacar, seru banget di sini. Fotoin aku di dalam juga. Nah, sekarang aku udah sampai bawah nih. Sebentar lagi aku akan keluar. Nah, itulah perjalanan aku waktu naik Ferris wheel di Jakarta Garden City. Sampai bertemu ya di video aku selanjutnya. Don't forget to like and subscribe. See you in my next video. Bye. Di stroller. Nanti bisa naik. Kita kesini dulu.